ini. Bagus bridging ini. Semoga dia jangan jadi capres gini. Semoga jangan jadi capres gila satu negara nih. Karena dia gila, belum terpilih aja udah gila. Betul. Apalagi terpilih, normal mungkin dia. Nah, kembali ya. Kita berikan tepuk tangan langsung untuk Coki. Ayo semua pilih saya. Kalau kalian semua pilih saya akan memberikan semuanya untuk kalian. Bener loh Pak. Bener, iya bener. Jangan bohong loh Pak. Enggak bohong. Ya udah kalau gitu aku minta jasnya. Boleh nih. Waduh, saya jadi nggak pakai apa-apa nih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ketawa saya nggak diambil. Selamat malam Balai Kartini. Sekarang banyak caleg yang pergi ke dukun supaya menang pemilu, ya nggak? Kalau menurut gue ini mah masih mending. Yang parah adalah kalau dukun datang ke TPS dan dia milih, ini berbahaya. Karena ilmu santetnya suka kebawa-bawa. Dia begitu masuk bilik, ngelihat foto calegnya, pas dicoblos, pas dibuka, calegnya meninggal beneran. Sorry bro. Itu aneh banget. Udah gitu, ada juga jenis-jenis orang yang paling enak kalau dia datang ke TPS. Orang yang apa? Orang yang kena santet. Dia masuk ke bilik, muntah paku dipakai untuk nyoblos. Itu harus banget. Tapi gue mau ngomong serius ya, Caleg ini mereka berebut kursi. Tapi setelah mereka menang dan duduk di kursi itu, mereka malah tidur. Dan yang lebih parahnya lagi, yang mimpin rapat udah tahu yang dengerin tidur. Rapatnya masih gitu-gitu aja. Ini harusnya dibikin rapat yang lebih meriah. Jadi begitu masuk ruang rapat, oke rapat paripurna, mana suaranya? Yang di sebelah sana mana suaranya? Yang sebelah sana mana suaranya? Akhirnya oke kita mulai rapat ya, pas dia duduk tidur. Ini kan sama aja ya? Ini kan sama aja. Sebenarnya hak setiap warga negara di Indonesia itu dijamin untuk memilih. Tapi ada jenis-jenis orang tertentu yang gak cocok datang ke TPS. Misalnya apa? Contohnya pesulap. Pesulap ini kalau nyoblos di TPS pasti bakal lama banget. Dia masuk ke bilik TPS gak keluar-keluar. Pas dibuka hilang. Udah gitu petugasnya buka. Wah, pesulapnya hilang. Ada yang tahu pesulapnya di mana? Tidak ada yang tahu, karena pesulapnya adalah saya sendiri. Itu aneh banget ya. Udah gitu ada jenis-jenis orang yang tidak cocok untuk datang ke TPS. Misalnya siapa? Dora the Explorer. Dia datang ke TPS. Wah, ada bilik suara. Pas dia masuk, apa yang kita butuhkan? Ya, benar, paku. Ada yang melihat paku? Tidak, karena pakunya ada di sini. Ternyata kuntilanak ya. Itu aneh banget. Atau dibikin TPS versi permainan. Oke, Mbak mau nyoblos? Iya, saya mau nyoblos. Oke, Mbak pilih bilik nomor 1, bilik nomor 2, bilik nomor 3, atau sesuatu di kantong saya. Oke, sabar lo, nama gue Coki. Tadi lo cuman nampilin satu teknik, yaitu parodi kan, full parodi tadi yang buat gue works banget, menyegarkan sekali. Jarang gue ngelihat ada komik yang bawain apa namanya dengan genre kayak gitu, dengan parodi seperti tadi. Materinya brilian banget, menurut gue sangat-sangat absurd. Brilian sama super duper idiot kan beda tipis ya. Kalau buat gue sih nggak ada masalah sama sekali, lucu sekali. Thank you Coki. Aku pikir keren banget, cuman aku harus ingatin, gini ya, kamu tadi kurang 20 detik, ya kurang 20 detik.
Kenapa? Karena sebetulnya kalau kamu tahan dikit aja, ini bukan masalah materi. Kamu tahan dikit, kan tadi ada saya catat 2-3 kali, pada saat penonton ketawa kamu paksakan terus. Walaupun kamu dominan, suaranya menjadi lebih kedengar. Tetapi kalau bisa, tunggu aja. Relax aja, tungguin aja. Tuh, ketika kamu tunggu itu, sebetulnya kamu juga ada spare sedikit waktu. Tapi secara keseluruhan, kompor gas! Coki, orang tinta pemilu dicelup, dia diminum, begini jadinya. Malam ini Coki menggila, emang biasanya gila ya. John, penguin adalah satu-satu burungnya yang nggak bisa terbang. Tunggu. Penguin adalah satu-satunya burung yang tidak bisa terbang. Tetapi dia bisa berenang. Oh. Jadi penguin bisa berenang. Tapi enggak bisa terbang. Penguin bisa berenang tapi enggak bisa terbang. Kasihan ya. Ya kasihan juga sih, tapi keberuntungan juga dia bisa berenang minimal. Sebenarnya enggak kasihan juga, dia kan terlahir emang bisa berenang. Yeah. Cuman masalahnya kan kayak gini, kolam berenangnya bayar apa enggak itu yang wajib mesti. Kasiannya dia kan punya sayap, jadi sayapnya buat apa kalau dia nggak bisa terbang tapi dia bisa berenang? Mubazir ya. Buat pemilu. Ya mungkin dia bisa coblos juga pakai sayap-sayap ya, itu. Jono lain kali jangan kebanyakan mecin ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa cin? Deh.